Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Miss Caca. Nah teman-teman, siapa yang ingat minggu lalu kita bahasnya apa? Bahas tema apa? Betul sekali, temanya masih sama tentang gejala alam, subtemanya banjir, subtemanya tentang penyebab banjir. Minggu lalu kita sudah bahas cara mencegah banjirnya dengan cara merecycle. Nah sekarang penyebabnya, penyebab banjir, siapa yang tahu penyebab banjir itu apa saja? Coba angkat tangan. Betul, penyebab banjir itu yang pertama ada curah hujan yang tinggi, yang kedua ada penumpukan sampah di selokan, di sungai, terus apa lagi teman-teman? Adanya pemukiman di pinggir sungai atau di bantaran kali, itu juga menyebabkan banjir. Lalu ada apa lagi? Ada penebangan hutan. Selanjutnya ada tanggul jebol. Kok tanggul jebol? Itu bisa banjir loh teman-teman. Karena tanggul itu adalah bangunan untuk menahan air atau menahan debit air supaya tidak ke pemukiman warga. Terus apa lagi teman-teman selain itu? Betul sekali teman-teman. Tidak adanya daratan atau wilayah untuk resapan air, makanya terjadi banjir. Terus apa lagi? Betul, pasang surut air laut. Kalau di daerah Jakarta atau di daerah yang ada di pinggiran pantai, biasanya itu disebutnya banjir rob. Banjir rob itu adalah banjir yang terjadi karena pasang surut air laut. Nah teman-teman, tadi sudah bisa saya sebutkan penyebab-penyebab banjir. Tadi ada apa saja? Ayo, ada curah hujan, ada sampah yang menumpuk di selokan dan di sungai. Terus apa lagi? Ada pemukiman atau tempat tinggal di bantaran kali atau sungai. Lalu penebangan hutan, tanggul jebol, tidak adanya drainase atau selokan. Terus apa tadi teman-teman? Tidak ada resapan air. Dan betul, pasang surut air laut. Siapa sih teman-teman yang bertanggung jawab kalau banjir terjadi atau penyebab banjir? Siapa sih yang bertanggung jawab teman-teman? Kita semua itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab saat terjadinya banjir. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang masih belum sadar akan kelestarian lingkungan, masih suka buang sampah, masih suka menambang hutan, masih suka tinggal di pinggiran sungai, atau tidak peduli dengan aliran-aliran drainase, selokan di sekitarnya. Makanya siapa yang bertanggung jawab? Pasti itu tanggung jawab kita semua. Mengapa sih sampah itu jadi penyebab banjir? Siapa yang tahu? Nah, teman-teman, sampah itu menjadi penyebab banjir karena apa? Menyumbat aliran sungai ya. Jadi sungainya itu alirannya nggak lancar. Terus apa lagi teman-teman? Kenapa sampah bisa menyebabkan banjir? Karena sampahnya mengendap, jadi membuat kali itu menjadi dangkal. Terus apa lagi teman-teman? Selain itu, sampah itu juga tidak bisa terurai, merusak ekosistem atau kehidupan yang ada di sungai itu. Sekarang Miss Caca mau tanya ke teman-teman, kenapa sih kita tidak boleh tinggal di bantaran kali? Kenapa ya? Karena kalau teman-teman tinggal di bantaran kali, jadinya teman-teman itu mengambil luas kalinya untuk daerah resapan air, atau teman-teman itu sama saja mengurangi luas kali untuk menampung airnya. Jadi kalau teman-teman sudah mengambil, otomatis kan kalinya menjadi kecil, jadi tidak kuat atau tidak mampu menampung debit air yang sangat banyak, apalagi ditambah dengan curah hujan, makanya terjadi banjir. Lalu nih teman-teman, di mana sih banjir bisa terjadi? Ada yang tahu nggak banjir itu bisa terjadi di mana? Betul sekali. Nah, untuk teman-teman yang tahu atau bisa menjawab, banjir itu bisa terjadi di mana saja. Bisa teman-teman tinggal di bantaran kali. Tadi yang bisa saya bilang, kalinya itu menjadi kecil, menjadi sempit, sehingga kalinya itu tidak kuat menampung air, makanya airnya meluap ke pemukiman warga. Terus kalau teman-teman tinggalnya di dataran rendah nih, seperti di Jakarta, Jakarta itu termasuk dataran rendah teman-teman, makanya sering terjadi banjir. Itu juga bisa terjadi banjir karena kita dapat air kiriman yang dari dataran yang lebih tinggi seperti di Bogor. Nah
itu juga bisa terjadi banjir. Terus apalagi ada di tepi-tepi pantai atau wilayah yang di pinggiran pantai itu biasanya terjadi juga banjir karena pasang surut air laut atau disebut juga banjir rob. Nah, teman-teman ingatkan lagi, kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya kita harus menjaga kebersihan, merawat lingkungan, ya teman-teman semua. Nah, kapan banjir bisa diatasi? Siapa yang tahu? Nah, banjir itu bisa diatasi saat teman-teman sudah sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan. Jadi, banjir itu bisa diatasi dengan dari diri kita sendiri, dari usaha kita sendiri yang mulai sadar akan kelestarian lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan supaya tetap stabil, supaya tetap sehat, tetap baik, tetap bersih. Nah, teman-teman, seperti itu ya materi kita tentang banjir, penyebab banjir ini. Nah, makanya teman-teman di rumah biasakan untuk menjaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya. Sekian dari Miss Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kegiatan inti ya teman-teman. Dah.